Hai guys, apa tuh ya orang masih kumahakan sih karena gelis nyampang di banget ke di make up terus si ganulai itu banget kantor bentar dinah iya orang jadi segala bida dari surga asli nawi mantul muah gelis pokoknya malah mbak cek seorang andi juga tuh dan emang jawa ding mah mantul lagi yang tau buat kalian ke jawa ding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu hai, lagi guys. Bareng saya ya si ganteng kalem OGSOS anu tang tosna. Ini seperti biasa masih dalam gularan konten-kontennya dari SOS Channel, dan pada kesempatan baik ini saya ini bersama dengan ahli dalam bidang makeover ya, membuat orang jadi cantik, jadi kasep, jadi goreng juga bisa ya. Mr. J. Rang Jae ya. Jai Naon itu Jai Nudin, Jai Sulaiman, Jai Lani, Jai Lani. Ya. Oke, dan saya akan mencoba meminta Kang Jai ini untuk make over bagaimana caranya Biki ya supaya bisa jadi gelis. Siap? Emang udah gelis atu? Gelis di mana sete? Cek sorangan gitu. Cek batur madu katei. Ya, yang jelas nanti kita akan lihat seperti apa dirinya nanti dibias sama Kang Jae ya. Siap. Sampai beres, heeh. Mau jadi gelis. 300. Heeh, kan kada geus jadi gelis der dirinya teh anjeun dengan lompatan di alun-alun. Bahaya. Oh. Nongkrong kan itu celaka ya, enggak boleh. Oke, pokoknya kita akan lihat seperti apa nih ya, sampai tuntas. Nanti kita akan lihat hasilnya Kiki itu seperti apa. Gelis kan, ya. Atau makin lebar, makin jebak, atau makin hancur ya. Oke, siap, oke, mamanya siap ya. So kayaknya orang kita lihat nih, pertama kali yang akan kita coba di kupas itu lah, yuk jadinya di kupas banyak kupas tinggal puker di kupas. Kita ini apa dulu nih ya? halis fresh dulu ya. Oke, halisnya. Oh, ini bikin halis dulu. Nggak dipakai bedak dasar dulu? Abi mah biasanya pakainya halis lah. Emang iya mah kurang dasar ya, di mana? Kurang ajar ya. Kurang suku. Hati senang bahagia, aku nikahin si dia. Lepas dari titel jomblo, sekarang ketemu jodoh. Uye. Dari emak juga restu dari bapak, digodain sanak saudara, ujang lapu ketemu jodoh, ketemu jodoh. Jamin mampu jadi ratu tidur. Pengantin baru malam pertama sok malu, pengantin baru malam kedua ya ya ya, pengantin baru susah nih ini orang nih di ini beres dia tuh. Kalau lagi sendiri ya sehingga boleh banyak ngomong itu yang pertama ya. Kayak wanita soleha harus alim, jangan apa mau ganggu ini Jay itu nanti nggak bisa. Nah itu tak kerutanan lah, kerutanan sih ya, keselot isinya ya. Ini kalau koas ini kalau misalkan dilamotkan bisa gitu. Bisa kan untuk dilamotkan ya, nah ya. Gitu, coba coba bagus tuh ini dilamotkan. Sudah kelihatan perubahan sih. Ayalah saatik ngebaik, ayah kena berudak. Doa dari emak juga restu dari bapak. Juga bisa kan dia saudara. Bujang lapuk kesempatan jodoh. Ketemu jodoh. Pengantin baru malam pertama sok malu, pengantin baru malam kedua iya iya iya,
ternyata modal dasarnya mukanya goreng pisan ya. Ya. Ayaan saalit gelis nih. Ini kalau kamu mirip-mirip. Itu apa itu? Foundation. 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 Pengantin baru maunya mesra-mesraan. Pengantin baru selalu asyik berduaan. Hati senang bahagia. Aku nikahin si dia, lepas dari titel jomblo, sekarang ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Wuyee. Oh, udah mulai ada cahayanya ya. Itu apa itu? Namanya? Shading. Hah? Shading, jadi si hidungnya teh moal namru, Kang. Betul-betul. Lumayan, jadi mancung. Tuh, sama irung pegek bisa jadi mancung. Kujai mah. Nu mancung bijinya mah bibir tuh dah lain hirung. Wanita itu mancung bibir apa hidung mancungin bukan mancung bibir. Ke atas bukan ke samping. Pan ya mama pas ngajuruna ka pinjek kuda cenah itu. Malu ngali pasar. Oh iya. Wah, mancung eta mah. Ya, bibirnya jangan ya, nanti kelihatan monyong bibirnya kalau dimancungin. Resep akan monyong teh. Aku senang bahagia, aku nikahin si dia, lepas dari titel jomblo, sekarang ketemu jodoh. Uye. Benar juga nyeroki dulu. Aslinya, ayalah kata-kata satu saat itu. Ah benar tak maju satu. Mau lihat pesan lebar. Ujang lapu ketemu jodoh. Ketemu jodoh. Pengantin baru malam pertama sok malu. Luar biasa nih ya. Lihat ke atas. Lihat ke atas itu sebenarnya simbol oke. Jadi kudu lihat ke Allah Subhanahu wa taala. Tah, eta bener Biki. Jadi kita riasi juga ada silip simbol silopanya. Desa gawai ya, ya. Nah, iya, okay. Betul. Hmm. Jadi kudu balai yang kita teh. Nah, tadi berumah supaya ketempo jika tapak monyok. Wah benernya amu cuy gitu tapi pilihnya nama halus ya ini masih kurang lebih baru 50% ya 50% dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke. Wah luar biasa ternyata ya. Weh, wanita pisan di rumah, weh, peminang, peminang. Premium kalian. Premium pisan, ya. Nah, itu. Jadi baru gue namun tulis gitu. Kalau untuk menghilangkan jebak itu pakai warna apa tuh, guys? Apa itu lagi di tenggelan? Tenggelan jadi lebih jebak. Ada RP. Wesh, luar biasa cantik. Mantap. Itu bedak ya? Mm-hmm. Bedak. Oh jadi bedak, ini bedak terakhir gitu? Bedak terakhir. Paling terakhir bedak padat. Kak belum, lipstiknya belum. Jangan-jangan dag-dagan begitu kamunya. Cangkel. Disapu-sapu. Jadi kalau lagi dirias itu harus jangan dag-dagan ya. Jangan koyak badannya. Wes benar, lemet gue wes. Ate.
lihat ke atas. Nah, ke Allah deh lihat. Si bola naon alogi lamun ninggal kaluar teh. Ini mau ketemu si nempo kaluar si tangga ya Allah. Tahan aku lah itu mukul. Alhamdulillah. Berkat doa dari emak juga restu dari bapak, digodain sanak saudara, bujang lapuk ketemu jodoh, ketemu jodoh. Pengantin baru malam pertama sok malu. Pengantin baru malam kedua. Enggak apa-apa. Jangan ngorong ya kalau itu. Itu ngorong. Buat coba manyun dulu sedikit. Kabur. Pengantin baru malam ketiga. Pengantin baru malam keempat. Lagi pengantin baru maunya mesra-mesraan. Pengantin baru selalu asyik berduaan. Berkat doa dari emak juga restu dari bapak, digodain sanak saudara, bujang lapuk ketemu jodoh. Yush, mantap. Ini kalau udah begini bukan preman alun-alun lagi nih. Jadi ditambah ininya apa? Rajin ibadah, jadi bidadari surga. Ya. Setiap manusia punya rasa cinta. Oke, guys, ya ini udah mau beres, ini udah kurang lebih 70% ya. Jadi kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Perubahan yang signifikan pada Vicky Kania ya. Apa dia ini memang nanti kalau sudah dirias apa mirip seperti wanita atau memang berubah misalkan menjadi seorang monster ya, kita nggak tahu ya, kita lihat nanti. Nanti pokoknya saya akan pakai cadar, nanti kita hitung 1, 2, 3 ceng buka ya. Ini kali mungkin keluar ya. Oke, mantep nih. Pengantin baru malam ketiga. Pengantin baru malam keempat. Lagi pengantin baru maunya mesra-mesra. Pengantin baru selalu masih hati senang bahagia. Aku nikahin si dia, lepas dari kita jomblo. Sekarang ketemu jodoh. Ternyata bisa total gini berubah ya, luar biasa. Wush, bener nih mah wanita nih. Baru ketahuan nih cewek aslinya. Aku senang bahagia, aku nikahin si dia. Gak keluar biasa. Selesai guys. Cukup sedih. Ini baru beres nih guys ya, dan hasilnya ya seperti ini ya. Lumayan lah. Jadi kelihatan berubah pisan, berubah banget ya. Jadi tidak seperti aslinya. Yang menghium ya, ada rumut, tapi sekarang udah ada bercahaya. Gitu. Nah tadi bajunya. Pengantin baru malam pertama sok malu. Pengantin baru malam kedua ya. Pengantin baru minta terus ketagihan. Pengantin baru asiknya basah-basahan. Pengantin baru malam ketiga.
pengantin baru. Hai guys, lihat ya saya yang tadinya mukanya hiem, goreng patut hidung, air mata ngali juga beda dari kan pangli. Nah, jadi buat kalian ya anu niat rek nikah, rek pengantin, rek pengantin, ulang tahun pokoknya malah kajai wedding banyak insyaallah. Riasana mantul, teberat, tekadal banget gitu ya. Ya mah hampang masih kita di make up. Jadi buat kalian jangan lupa kajai weddingnya. Muah. Restu dari bapak, digodain sanak saudara, bujang lapuk ketemu jodoh, ketemu jodoh. Pengantin baru malam pertama.